Oke, siap. Ya, siap. Mari Mas, kita ngobrol soal acara yang baru gegap gempita kemarin. Wah, iya. Hebat sekali. Aduh, luar biasa. Pengambilan fotonya hebat. Yang Hebat. juga tidak kalah hebat, yang menggabungkannya. Yang menggah, tepuk tangan. Itu dia. Kok Luar bisa yang biasa. kiri dan Semua kanan? keterampilan dipancarkan di sini dengan segala macam apa namanya potensi yang tersimpan ya Pak ya. Iya, Ternyata iya, iya, semuanya iya. mengandung Hebat sekali. Iya, luar biasa dan diberikan kepada kita semua sebagai BEpers yang bisa menikmati setelahnya. sebuah sebuah kenangan yang nggak bisa kita tinggalkan dalam pikiran kita. Betul, iya. Belum tentu Mari 250 hari lagi kita, kok belum mulai tentu. lagi. Insya Allah kita bisa ketemu lagi 250 hari lagi dari Iya, sekarang. Kok iya. hari Yang kali ini? kemarin-kemarin kita bisa evaluasi lagi ya, apa yang harus kita perbaiki ya, Mas ya? Ya betul, betul, betul. Iya, Kemarin, Masya Allah, Masya penuh Allah. tenaga kita Nah, keluarkan. untuk bisa mencermati itu semua, yuk kita hadirkan seseorang yang luar biasa Ya, yang pada ya. pagi hari ini akan Semua luar menemani kita. biasa, semua luar Iya, semua biasa. luar Yang ini biasa. juga. Kita panggil siapa ya, Mbak Dini ya? Ya, monggo Bu Ning. Siapa tamu kita pagi ini? Mbak Cilupa. Yes. Nah, Mas agak minggir, Mas. Ya. Ya. Itu kelihatan Ya. ada tangan mencol. Tak tak pegang, pegang. Tangannya Iya, tak iya. pegang. Nah, oh Pak Marwondo sepertinya ya. Iya, Nah, terima kasih betul. Pak Marwondo. Selamat Selamat pagi pagi. semuanya. Iya, Ya, pagi, selamat pagi Mas. semuanya. Hati-hati Oke. Pak Marwondo, di belakangnya ada ibu-ibu, jangan mundur-mundur ya. Saya pun berpikir begitu, Pak. Saya mau geser ke sini, takutnya kena ibu-ibu. Iya, ini Jangan tangan saya ditepuk sini ya, Pak, bukan itu. ibu-ibu juga. Ya, di sebelah tangan saya ini juga ada ibu-ibu. Minta tolong apa-apa itu, tarik saja. Ya Dikelei, Allah, ibu-ibu itu. dikelei ibu-ibu, dikelei. Oke. Oke, silakan Pak Marwondo cerita, Ya, terserah monggo Pak cerita Marwondo kita semua berikan kemarin. ilustrasinya bagaimana keadaan sebelum. Jadi, seperti disampaikan Pak Amir dan Bu Dini tadi, komentarnya sama, luar biasa. Luar biasa. Saya mundur sedikit, Pak. Ya. Jadi, sebelumnya kan kita sibuk ngurusin ke Palembang. Ya. Betul. Itu luar biasa sibuk. Dan setelah pulang dari Palembang, kita kembali disibukkan untuk 750. Waktu itu yang pertama itu mencari tempat. Mencari tempat juga bukan masalah yang mudah. Ya. Berkali-kali berganti dari depan Masjid Darussalam, ke Tarakanita, sampai akhirnya disetujui di belakang Transmart. Dan orang-orang yang mengurus itu, orang-orang itu-itu saja, Pak. Dan Ya. mereka itu ternyata bukan bukan muda lagi, semuanya juga sudah sepuh-sepuh, Pak. Ya, Tapi betul. luar biasa Kecuali saya. semangat dan energinya. Ya. Pertama saya lihat di belakang Transmart, saya bingung. Ini Layak rumputnya nggak? itu tinggi-tinggi, berantakan. Apa cukup waktu untuk melaksanakan acara. Ternyata kembali ini para para tokoh-tokoh yang sudah Yang sepuh-sepuh berjuang. itu menggerakkan dengan cepatnya. Ternyata hari Kamis itu sudah rata Bersih. dan terlihat rapi siap untuk acara. Betul, betul. Cantik Dan sudah. Ya. kembali komentar saya juga luar biasa juga. Ya. Orangnya itu-itu juga, Pak. Iya. Itu juga. Saya perhatikan mulai dari Pak Istiar, saya perhatikan waktu hari Jumat malam, Pak. Pak Istiar itu sudah jalannya lambat, diam itu kayak zombie. Udah nggak ada senyum. Terlihat bahwa beliau itu sangat capek gitu. Ya. Saya lihat Pak Agus dengan Ibu Rini, luar Rini. biasa. Mereka berdua itu kerjanya Kompak. seperti nggak ada capek-capeknya. Ya. Belum yang lain, Pak Pardi, Pak Pratomo, dan Pak Heri. Pak Heri juga salah satu tokoh penyiapan lahan yang luar biasa. Tapi alhamdulillah, walaupun semua kelihatan
capek, pagi-pagi waktu acara semua terlihat sehat, bugar, dan wajahnya itu memancarkan. Dan Pak Marwanto, Jumat malam Sabtu itu yang paling tua di antara kita pun ada. Pak. Siapa itu Pak? Senior Pak. Pak Tio dan Bu Dewi. Ya, itu oh iya betul. Senior. Pak Tio itu aja, Bu Dewi enggak. Bu Dewi masih muda. Bu Dewi masih muda lah. Selamat pagi semuanya. Pak Tio juga masih remaja gitu. Iya. Yeah. Dan Pak Pak itu semua kelihatan remaja kok ulangnya. Iya iya iya. Pokoknya semua lah semua. Sama Bu Yanti. Ya. Saya saking malu jadi satu guin juga sama beliau-beliau pulang ini. Ya. Padahal sebelumnya Pak Heri itu sudah tidur di belakang panggung. Ya. Pak Budi juga sudah gelisah akhirnya pulang duluan. Pak Amir juga rambutnya udah wutan-wutan. Pulang duluan. Pak Agus, topi yang biasanya di sini itu sudah mundur ke belakang topinya. Dan Bu Yanti sudah pulang Yanti sudah pakai tidur. Duster. Bu Yanti pakai daster tapi pakai sepatu. Pakai sepatu pakai daster. Bangun tidur dari rumah berangkat. Enggak ada fotonya ya kalau di foto lucu. Iya, saya lupa ngambil foto. Iya, tapi janganlah nanti jadi gitu harusnya. Enggak ada mungkin yang pakai daster kok pakai sepatu. Ha, itu hanya jadi Jumat malam itu betul-betul krusial. Para sepuhan itu berjuang sampai terlihat semuanya beres baru pada pulang. Iya. Mereka lupa ayah, kalau pagi harinya itu harus. Ya kalau nggak ada Zoom ikut itu Pak bawa kopi ginseng. Nah sayangnya saya ada Zoom yang ditunggu. Kalau ada kopi ginseng mungkin bisa sampai tengah malam. Iya. Bisa. Kenapa kok nggak dikirim aja pakai Gojek? Iya, saya nggak ada orang pun yang ngirim. Saya sendiri lagi Zoom sampai jam 11. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu Sri. Pagi, Bu Sri. Ya, lanjut Pak. Tinggal 3 menit Pak. Terus. Lanjut. Ya, waktu acara memang terlepas dari keterbatasan kita, komentar saya juga luar biasa. Itu yang namanya banner masing-masing RS, sama spanduknya itu menarik sekali, termasuk tempat untuk foto itu yang paling laris. Nah, itu paling foto booth namanya. Ternyata yang paling banyak berfoto di situ adalah ibu-ibu. Pak Pandio berkomentar, ibu-ibu tuh di mana-mana yang ditamain katanya foto dulu gitu. Foto dulu sampai mau mulai aja. Sampai waktu mau acara dimulai pun diteriakin sama Bu Alting. Tetap aja mereka nggak dengar. Saya bantu teriak, nggak dengar juga. Saya samperin, baru mereka duduk. Anehnya yang kedua terulang lagi. Saya samperin, saya minta duduk, malah bilang, Pak Marwondo, tolong dong fotoin saya dulu. Jadi memang luar biasa. Terus ada komentar ya Pak. Ya. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu ada komentar apa lagi? Jangan diikutin. Ya, komentar ibu-ibu lihat Pak Marwondo gimana Pak? Iya coba gimana? Nah, cerita dong. Iya, saya jadi GR. GR. Jadi waktu mau antri soto, itu masih ada ibu-ibu sekelompok yang masih duduk. Nah samperin Bu, kenapa nggak soto antri? Wah antrinya panjang. Ambil aja yang sebelah kiri masih kosong tuh Bu. Terus yang satu bilang teriak, Pak Marwondo terima kasih. Nah, tahunya itu ada ibu-ibu mungkin yang baru lihat saya, biasa lihat di virtual. Oh, ini tuh yang namanya Pak Marwondo. Yeah. Yang satunya lagi iseng. Ternyata keren juga ya. Nggak iseng itu, Pak. Jadi, saya malu. Saya nggak mau lebih GR, saya tinggalkan mereka itu. Tapi, hebat kok. Semua itu... Yang aku nyoto Pak Marwondo ikutin dong ketemu di situ, ikutin dong Pak Suryono. Jadi ciri khas daripada komisariat Pokel itu adalah silaturahim dan keakrabannya. Ya, rasanya betul, kayaknya betul. Reuni ya, mereka Pak. Ya Pak ya. Ya. Hanya benar, saja mungkin sekali. Saya ada sedikit komentar ini. Ya. Ini panitianya memang saya ingin hebat-hebat. Tapi kalau dilihat usianya, kayaknya saya lihat Pak Agus masih nenteng-nenteng kursi, nanti kursi, Bu Rini ya, masih ngatur. Mengerjakan hal-hal yang mesti punya orang lain.
mungkin ke depan ini harus dipikirkan, Bu. Ya, betul, cari yang Pak. Lebih mudah atau kita menyewa orang aja. Jadi betul, betul. Para para tokoh ini nggak perlu ikut mengerjakan sampai buang-buang sampah. Saya lihat Bu Dini buang sampah kok pantas juga loh. Pantas itu, Bu. Jadi sampai dibilangin. Iya, waktu itu meja VIP-nya kotor sekali, Pak. Ya, kita evaluasi, kita coba yang relatif lebih mudah lah. Ya. Ya. Ya, secara umum saya merasa bangga di Pokel ini dan merasa bahagia melihat semua peserta itu wajahnya ceria. Banyak canda, banyak tawa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, matur nuwun, Pak. Matur suwun, kita Pak sudah Mandor. Pak Amin. Ya. Pengen ngobrol lagi terus tetapi waktu yang membatasi kita, Pak Mandor. Betul. Ya. Ya. Baiklah, mari sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Marwondo yang telah men-share cerita tentang hebohnya kita waktu menyambut acara 750 latber virtual ini. Oke, sekarang kita mau mulai ke acara puncaknya yaitu latvir yang akan kita mulai sebentar lagi. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat bergabung di dalam acara yang kita nanti-nantikan setiap pagi, yaitu Latberfir yang akan dimulai sebentar lagi, yang dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama doa, kedua membacakan tata tertib, ketiga menyanyikan Mars BEP, keempat lanjut dengan yel-yel supaya kita lebih semangat lagi, kelima membacakan siapakah yang memandu pada pagi hari ini, lanjut. Kita lihat refresh dari guru besar kita untuk mencermati apakah kita masih sesuai dengan yang disaksikan. Berikutnya lanjut kita langsung ke latihan 30 seri dan diakhiri dengan doa dan foto bersama. Mas Amir mau memimpin doa? Silakan Mbak Dini. Ya, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan usia yang luar biasa oleh Allah, kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat, ceria dalam menghadapi latihan kita pada pagi hari ini. Itulah kita patut bersyukur dengan berdoa. Yang pertama kita juga mendoakan kepada penemu Bio Energy Power, Bapak Hari J. Angga, yang telah memberikan warisan yang luar biasa yang tiap hari kita pakai sehingga bisa meningkatkan derajat kesehatan kita, imunitas kita. Semoga apa yang beliau wariskan ini bisa mendapatkan amal jariah beliau di sana. Yang kedua, kita juga doakan kepada para BEPers atau teman-teman kita yang mungkin ada sakit atau ada masalah. Mari kita doakan semoga yang sakit cepat disehatkan, yang ada masalah cepat diselesaikan. Berikutnya kita doakan juga semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita bisa bertatap muka secara normal. Baiklah, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dimulai. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih. Berikutnya mari kita dengarkan juga tata tertib yang sudah biasa kita bacakan terus dan terus, tetapi tetap harus kita bacakan juga. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silakan unmute sebelumnya. Yang kedua, para pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan terlebih dahulu, Ibu Sri Rezeki. Pemandu terakhir mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup. Sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga dapat diikuti semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Agar selama latber berlangsung, selalu dalam posisi berlatih.
agar tiap saat siap di spot. Ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan menggantikan untuk memandu. Proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Silakan Mas, lanjut. Ya, kemudian seluruh peserta jangan lupa untuk saat jalannya latihan, kita semua mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Karena suatu ketika akan kita shoot dalam spotlight. Selanjutnya seluruh peserta juga yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Itu ya. Saya kira lanjut ke sini. Ya, monggo Bu Neng Mars BEP. Lanjut, dibuka semua, unmute, oke. Okay, terima kita kasih, sudah yeah. Dibuka oleh Bu Neng. Oke, okay, kita teriakkan ya, yang keras di rumah masing-masing. Siap? Salam sehat! Salam sehat! Salam sehat! Salam sehat! Salam sehat! Salam sehat! Lanjut Pak Patio. Paper sehat, bugar, produktif, bahagia, luar biasa. Yes. Hanya nggak keluar. Mari kita bacakan siapakah yang akan memandu pada pagi hari ini di latihan yang ke-753, Selasa 9 Agustus 2022. Dimulai oleh Ibu Sri Rezeki dengan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat IPPU Pusat. Betul ya, Bu? Yang betul. Kedua, Ibu Liz Visoyo dari Rumah Sehat BPPT. Yang ketiga, Ibu Dewi Sartika dari Rumah Sehat Pokel 7. Lanjut. Yang keempat, Ibu Sri Surtikanti dari Pokel 8. Yang kelima, Ibu Seni Lamiran dengan ya. Duduk ya. Bersila dari Rumah Sehat Pondok Kelapa 11. Yang keenam adalah Ibu Nining Warjono dengan standingnya dari Pokel 7. Demikian, Mbak Dini. Dan
Kita dibantu, dibantu pada co-hostnya oleh Bapak Pratomo sebagai pengiring musik nanti. Ibu Nining tadi sudah menampilkan dari awal. Dan kita berdua, Ibu Dini dan Bapak Amir. Terima kasih. Iya. Siapa ya yang refresh? Iya, refresh. Oke. Ya, Ibu, monggo. Baik, terima kasih, Bu Dini. Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan latihan senam BEP sebanyak 30 seri. Mengawali senam kita ini, saya ditunjuk sebagai pemandu pertama, saya diminta untuk memberikan refresh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan juga buat diri saya. Jadi, saya itu sebagai pelatih sudah agak lama. Kemudian ada program pemantapan atau pengkayaan waktu itu ya oleh pengayaan oleh LPK BEP Cowe waktu itu, dan kami para pelatih ikut, dan di situ saya mendapat ilmu yang buat diri saya sangat amat bermanfaat, bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran kita. Saya bingung apa kaitannya penyakit sama pikiran gitu. Nah, diterangkanlah teorinya karena yang memberikan seorang dokter dan sebagainya. Tapi, oh betul juga ya, pikir gitu. Setelah itu, dengan berjalannya waktu, saya itu mengalami hal seperti itu. Contohnya, misalnya kalau kita pikiran kita lagi nggak nyaman,
itu biasanya kita sering pusing, sering apa dan sebagainya. Kemudian saya juga, saya belum kenal namanya berpikir positif dan sebagainya. Waktu itu dijelaskan berpikir positif itu apa. Itu misalnya satu, kita harus melakukan tindakan sesuai data dan fakta. Selalu bersyukur, selalu bersabar. Dan kita melihat orang itu, lihatlah sisi baik-baiknya. Jangan lihat sisi negatifnya. Dan kita pun sendiri harus selalu berbuat lebih baik, lebih baik. Nah, setelah saya mendapat ilmu itu, terus saya flashback apa balik waktu saya masih tugas dulu. Waktu saya dulu kerja di lapangan dan sebagainya. Jadi asal sudah saya kebetulan diberi kesempatan untuk pegang proyek juga waktu itu. Jadi kalau udah pekerjaan itu udah tinggi sekali, itunya apa bebannya? Itu penyakit saya yang keluar adalah sariawan. Bayangkan sariawan satu aja udah sakit. Saya itu sariawan 2-3 sampai tidak ke kantor, sampai saya ke dokter. Nah, kalau ke dokter pasti dikasihnya obat tidur. Suruh tidur, suruh istirahat. Tapi ya saya malu aja karena saya harus kerja, saya harus sehat dan sebagainya. Tapi setelah saya mendapat ilmu tambahan waktu saya pengkayaan itu bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran, saya oh iya juga ya, karena pikiran saya bebannya banyak, ya udah keluar penyakitnya, walaupun saya udah berusaha sebersih mungkin, mulut sebersih mungkin udah, tapi tetap keluar aja itu sariawan. Nah, jadi saya ke sini sekarang, saya mencoba, dengan ilmu itu saya mencoba memperkecil masalah yang saya hadapi. Masalah apapun juga, di rumah pun juga, dan sebagainya nanti, karena saya takut, nanti datang penyakit apa dan sebagainya. Hal kedua lagi yang saya dapatkan adalah waktu saya booster kemarin. Mungkin vaksin atau booster kemarin. Mungkin saya sudah pernah cerita. Itu perkaranya sepele sekali. Saya datang ke RSUD. Dari rumah saya sudah punya tensi segala macam. Biasa 140, 135 gitu kan. Sampai ke sana itu. Begitu dokternya, 180 strip 95, kaget saya. Kenapa ini ya? Untung saya udah dapat ilmu itu, berpikir positif. Kenapa ya? Saya bilang sama dokter, boleh saya pulang sebentar. Kenapa? Karena waktu itu malamnya itu basah, kursinya basah, saya duduk, basah semua itu. Jadi kan saya tidak nyaman. Terus sambil pulang itu saya mikir, ya udah saya balik lagi ke... berpikir positif tadi, saya harus bertindak berdasarkan data dan fakta. Nah, datanya sekarang saya 180, ya alhamdulillah saya bersyukur. Sekarang ketahuan saya sakit, saya harus berobat. Itu, terus udah gitu sampai rumah, saya ganti baju dan sebagainya. Waktu itu ada juga, saya ambil obat aja lah untuk menurunkan tensi. Tapi loh, saya berarti saya membohongi diri sendiri. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, saya nggak jadi minum obat itu, saya ke dokter lagi. Ke RSUD lagi untuk booster, saya itu olah nafas, sambil menunggu olah nafas, karena ternyata teman-teman saya di sebelah-sebelah saya yang tensinya tinggi-tinggi juga sederet tuh, Bu, olah nafas, Bapak olah nafas, gitu saya. Begitu ditensi lagi, loh, kok jadi 150? Trip 80. Alhamdulillah, jadi di situ saya lebih yakin lagi bahwa pikiran kita itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Dan kita harus selalu berpikir positif. Kita lihat datanya, faktanya. Kalau memang betul tensinya tinggi, kita harus bersyukur. Ketahuan tensinya tinggi, ya udah, kita berobat. Tapi kalau enggak, ya udah, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Itu Amin. Sedikit pengalaman saya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Terutama buat diri saya sendiri. Juga untuk Bapak Ibu sekalian, jadi tolong ada masalah sekecil apapun, tolong diselesaikan. Karena masalah itu kemana-mana pasti ngikut. Lagi tidur ikut, kita ke pasar ngikut, lagi sholat ikut. Iya, pokoknya selesaikan. Masalah kecil selesaikan dengan dirimu sendiri. Lebih gede dikit, ada anak, ada mantu, selesaikan. Masalah gede lagi, perlu keluarga besar kumpul-kumpul. Jadi saya sekarang sudah mengikuti pola itu sehingga orang-orang suka ke saya, Bu Sri itu nggak punya masalah. Tiap manusia itu punya masalah, saya bilang gitu. Tinggal kita bagaimana memanage masalah itu. Mungkin itu sedikit dari saya.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang mari kita melakukan pemanasan dengan hitungan 5, kelipatan 5 sampai 30. Kita mulai 5 hitungan yang pertama. Tarik. Dan nafas. Relax. Buang. Sampul hitungan. Tarik. Tahan nafas. Relax. Buang. 15 hitungan. Tarik. Tahan nafas. Relax. Hitungan. Tarik. Tahan nafas. Relax. Buang. 25 hitungan. Tarik. Nafas. Relax. Terakhir 30 hitungan. Baik. Tahan nafas. Relax. Kita mulai dengan 5 seri yang pertama. Satu, satu. Tarik. Tarik perut. Tarik puting. Tarik ke belakang. Buang. Satu, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jamil kening. Set perut. Set puting. Tarik ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Rambut di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu.
gesek perut, gesek kuting, tarik ke belakang, buang. Dua, satu, tarik, gesek perut, gesek kuting, tarik ke belakang, buang. Dua, dua, tunduk jauh, tarik, gesek, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik. Kaku di depan, tur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, satu, tarik, tek perut, tek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik, belkening, tek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, tiga, tarik. Kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, dua, tunduk jauh, tarik, welkening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, tiga, tarik. Aku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Lima, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Lima, dua, tunduk jauh, tarik, jambel kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat,
5, 3. Tarik. Tangku di depan. Kantor di atas kepala. Terus. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Baik, kita atur nafas 3 kali. Tarik. Buang pelan-pelan. Tarik. Buang. Tarik. Lanjut 5 seri kedua. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Tarik ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Dua, dua. Tunduk jauh. Tarik. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut. Hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik, gesek perut. Gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik. Ayo tenang. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. Buang.
3, 3. Tarik. Tangan saku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Empat, dua. Tunduk jauh. Tarik. Dayu kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Dayu kening. Gesek perut. Gesek puting, tarik ke belakang, buang. Lima, tiga, tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung. Perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Tarik, kita atur napas, tarik. Buang pelan-pelan. Tarik. Buang pelan-pelan. Yang terakhir, tarik. Buang. Makasih. Lanjut, 5 seri yang ketiga. Satu, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Dayu kening. Gesek perut. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala.
perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Dua, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, dua, tunduk jauh, tarik, jauh kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Dua, tiga, tarik, tangan kaku di depan, atur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik, jauhi kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, tiga, tarik, tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, hidung, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Empat, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, dua, tunduk jauh, tarik, jauhil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Empat, tiga, tarik, tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Lima, dua, tunduk jauh, tarik, jauhil kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang.
5, 3. Tarik. Tangan saku di depan. Atur di atas kepala. Rambut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Atur napas 3 kali. Tarik. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Lanjut. Dua sesi keempat. Satu-satu. Tarik. Terus. Ke belakang. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh. Putih, tarik ke belakang, buang. Satu, tiga, tarik. Tangan lurus ke depan, tidur di atas kepala. Perut, hidung, perut. Gesek perut, tarik puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh. Tarik. Tarik. 2, 3, tarik. Langkahku di depan, tentu di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, kesek perut, kesek puting, tarik ke belakang, keluar ke atas. 3, 1, tarik. Gesek perut. Puting. Tarik ke belakang. 2, 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Gesek perut. Belakang, buang. 2, 3, tarik. Tarik kepala. Tarik kepala. Tarik. Satu, tarik ke belakang, 2,
satu. Tarik. Pusat perut. Tarik dua kali. Tiga. Tiga, dua, tutup jauh. Tarik. Jauh keliling. Gesek perut. Gesek kursi. Tarik ke belakang. Dua. Tiga, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, dua, empat. Satu, tarik, gesek perut, kepiting, tarik ke belakang, dua, empat, dua, tunduk jauh, tarik, gesek perut, gesek perut. Dua. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Ukur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Kuping, tarik ke belakang, buang ke atas. Lima, satu, tarik. Tarik ke belakang, buang. Lima, dua, tunduk jauh. Tarik. Belakang, dua. Lima, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Lutut di atas kepala. Perut. Dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas. Atur nafas tiga kali. Tarik. Tarik. Sekali lagi, tarik. Wah, terima kasih. Lanjut, materi yang kelima. Satu, satu. Tarik. Parah. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh kuping. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik ke belakang. Buang.
Satu, tiga. Tarik. Satu, dua. Atas kepala. Rambut. Perut. Jagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Keluar. Atas. Dua, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Keluar. Buka dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Dua, tiga, tarik. Tangan kaku di depan, lentur atas kepala. Perut, perut, jagu. Gesek perut, gesek putih. Tarik ke belakang, buang ke atas. Satu, tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Dua. Kedua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Dua. Tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Empat, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Empat, dua, tunduk jauh. Tarik. Jauh yang ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Dua. Empat, tiga. Tarik. Tangan kaku di depan. Lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas, lima, satu. Tarik. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Lima, dua. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang.
tiga, tarik. Tangan capung di depan, tengkur di atas kepala, tarut, hidung, tarut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas. Atur nafas tiga kali, tarik, langsung buang, tarik, buang, kasih. Lima seri ke enam, satu-satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Satu, dua, tunjuk jauh, tarik, tarik kering. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Satu, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Dua, satu, tarik, gesek perut, putih, tarik ke belakang, buang. Dua-dua, tunduk jauh, tarik, dari kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Dua, tarik. Tangan kaki ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Tiga, satu, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, dua, tunduk jauh, tarik, kembali kening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Tiga, tiga, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut,
dagu, gesek perut, head kuping, tarik ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik, gesek perut, head kuping, tarik ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik, jauh ini, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, tarik kering, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lentur atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek kuping, tarik ke belakang, buah ke atas. 8, penutup, tarik, buang. Terima kasih. Yes, alhamdulillahirabbil alamin, sudah berlangsung dengan sangat lancar. Terima kasih kepada seluruh pemandu. Mari Pak, kita berdoa. Ya, baik, para partisipan, Bapak-bapak sekalian, kita tutup acara ini dengan menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur dan juga harapan atas kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita menjadi lebih sehat dengan kita berlatih BEP ini. Dan kita juga syukur semuanya berjalan lancar dalam rangka syukuran kita yang ke-750. Amin. Kali. Baik, doa dengan agama kita masing-masing. Kita mulai. Amin. Selesai. Terima kasih Mas Amir. Ya, sekarang kita foto dulu. Sudah tadi perangkatnya paling mentok 37. Saya belum dapat laporan dari pokok 3. Ada berapa? Foto 3. Kita foto dulu ya. Komandan ada nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan. Komandan. Dikomandai sendiri aja, Mbak. Sini. Ya, oke. Okay. Pet tidak muncul. Pak Pet tidak muncul. Mari kita mulai beraksi. Satu. Tunggu. Tunggu. Siapa yang muncul siapa? Atau saya sebentar.
Sebentar, sebentar, sebentar dulu. Ya, pasang lipstiknya dulu, dilap-lap keringet-keringetnya. Ini biar kelihatan semuanya. Ya. Kita halaman satu dulu ya, halaman satu dulu. Kita mulai bergaya, satu, dua, tiga, ceklik. Udah Pak Burhan, nggak usah moto Pak Burhan. Pak Burhan pegang anu aja. Aduh, kasihan Pak Burhan ini. Pak Burhan nggak boleh ya Pak. Ya, Pak jangan Burhan, bergerak Pak Burhan, nanti lepas yang di hidung itu. Nggak ada yang betulin loh. Ya, baik, kita bergeser ke halaman kedua. Mohon maaf sebentar, ya, Bapak menggaya aja Pak. Bergaya, satu, ya, dua, gitu, tiga, ceklik. Oke, cukup kami kirim ke WhatsApp. Terima kasih. Iya, luar biasa ya. Baiklah, sekarang saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa pada pagi hari ini. Para Sri Kandi, yang kebetulan namanya juga Sri. Sri semua. Yang pertama tadi diawali oleh Ibu Sri Rezeki, luar biasa Bu, refresh-nya kepada kita. Iya, untuk mengingatkan kita ya Bu, positive thinking, yes. Tuh. Karena penyakit bisa keluar dan akan ada di dalam penyakitnya, di dalam tubuh yang negatif. Baik, kita akan terus mengingat itu ya, supaya tidak terjadi. Yang kedua oleh Ibu Lis. Ya, Ibu Lis. Terima kasih, Ibu Lis. Luar biasa. Yang ketiga, Ibu Dewi Sartika atau Ibu Ika. Ya, sama-sama. Ya, tadi ada Pak Lurah di belakang kita. Dari malam juga nggak ada. Iya, silakan Mas Amir berikutnya. Yang keempat ya. Iya. Yang keempat Ibu Sri Surtikanti dari Pokel 8. Betul. Kita membaca ini disaksikan Pak Marondo sambil ngunyah apa itu, ayo. Ayo. Yang kelima adalah Bu Sheni Lamiran dari Pokel. Iya, tadi sudah pamit ya. Oh ya. Dan yang terakhir oleh Bu Nining dari Pokel 7. Ya, terima kasih semuanya juga yang membantu musik pengiring Pak Pratomo, record Pak Amir dan seluruhnya tadi Mars dan PPT oleh Ibu Ning, luar biasa. Terima kasih semuanya dan kita berdua mengucapkan selamat beraktivitas. Tiga sama Pak Marwondo itu menyaksikan. Tiga dengan Pak Marwondo, aktor kita di balik layar. Kita terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaiannya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supatyo. Pak Yuliam, selamat pagi. Burhan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita walaupun masih kita rasakan ya apa yang hari Sabtu dan sebagian ternyata hari Minggu kemarin, hari Senin dan sekarang hari Selasa banyak yang memang bangunnya kesiangan setelah mungkin tidur lagi gitu ya. Karena pada awal hanya 20-an tapi kemarin sampai nembus 57. Ya, 58. Ini tadi juga gitu, pada saat dibuka baru 20-an, kemudian bisa menembus 37, Pak. Jadi salah satu asumsi saya mungkin masih kecapean sehingga besokku tidur lagi gitu ya. Jadi memang luar biasa dan terima kasih komentar-komentarnya tadi. Dan terima kasih kepada host, co-host, tuan rumah, Pokel 9 berkolaborasi dengan Pokel 2. Dan kemudian kita telah menyelesaikan 30 seri dengan lancar. Ya, tidak ada angan yang berarti. Amin. Dan terima kasih host co-host yang luar biasa. Pada hari Sabtu itu kalau tidak ada host co-host dengan berbagai macam dinamikanya ya. Pak Amir sempat stres diawali dengan listrik mati. Bukan putus tapi diputus ya. Karena ada masalah di apa namanya? Panelnya.
itu sudah membuat stres duluan gitu ya. Nggak ada mic-mic kok, nggak ada speaker-speaker. Speakernya mana? Ternyata bagaimana speaker, listrik aja nggak ada kok gitu ya. Oh, yang pas mengiringi pertama itu ya Pak? Nah, di dalamnya ada dinamika lagi bahwa jaringannya yang dicoba berhari-hari stabil, tapi pada hari H itu diuji oleh Allah SWT, dibikin tidak stabil. Jadi Pak Amir talang kabut, dan alhamdulillah dari situ ada hikmah yang ditangkap bahwa ternyata ada generasi muda PEPers yang nantinya silakan Pak Amir yang berhak untuk mendeklarasi dan kapan, mungkin bukan hari ini ya, mudah-mudahan bisa mensupport kita lebih lanjut ya, sudah dibantu oleh berbagai macam cara Pak Amir, akhirnya toh ya itulah optimal yang bisa dilaksanakan. Ya. Seperti misalnya daerah-daerah itu sudah sangat rapi disusun untuk bisa menyampaikan. Kebetulan pada saat yang sama ternyata jaringannya gonjang-ganjing ya. Jadi dibalik itu semua mungkin ya perlu saya declare karena memang realitanya begitu, sehingga saya sampai ditegur sama Bu Adi, saya mondar-mandir ke sana kemari itu. Dalam konteks ekspresi kegelisahan itu ternyata sudah saya wakili ya. Jadi kegelisahan Pak Amir nggak terbaca, tapi dengan mondar-mandir saya itu ditegur sama Bu Adi. Nah, dikecapean gitu. Karena terus terang aja memang realitanya seperti itu, di balik layar itu banyak dinamikanya yang tidak mungkin akan diungkap semuanya gitu ya. Ya, Pak. Termasuk yang disampaikan Pak Marwondo tadi, satu saran yang bagus sekali. Satu ketika mungkin nanti kita serahkan sepenuhnya kepada IO. Dan kemarin itu ternyata karakter itu tidak bisa dibantah pada saat kita mengalami hal yang dinamikanya tinggi. Di contoh misalnya ya, Pak Agus sama Bu Rini. Pak Agus sama Bu Rini itu enggak tahu itu punya udel apa enggak ya, punya udel apa enggak kalau orang Jawa. Enggak punya udel itu. Padahal Pak Agus sama Bu Rini itu atas prakarsa Pak Heru itu sudah di backup oleh tenaga ya, sure. Tenaga kasar ya. Namun beliau itu memang punya karakter yang tidak cepat menyerah, tidak mau menggantungkan diri pada orang lain. Maka karena yang diperbantukan beliau itu lagi mengerjakan lain, ya yang inilah kerjakan sendiri. Sehingga itu sebenarnya sudah ada yang membackup tenaga kasar untuk kegiatan lapangan, itu sudah disediakan. Namun ternyata di sana kurang, di sini kurang, mereka sibuk semua. Pak Agus, kemudian Bu Rini melakukannya sendiri. Demikian juga Pak Parti itu juga gitu. Ada tenaga, tapi beliau mengangkat sendiri. Ya, waktu membawa penjor ya, semacam penjor dibawa ke depan itu diangkat sendiri ya, terpaksa saya stop, terus kemudian ada Pak Badi dan timnya itu saya undang, walaupun mereka lagi menata kursi gitu ya. Akhirnya ya itulah, luar biasa memang teman-teman di Pokel ini sudah sepuh-sepuh, sudah di backup oleh berbagai macam mantu, tapi mungkin pengalaman yang bagus, dan nanti mohon masing-masing seksi sudah mulai mencoba mencatat masing-masing plus minusnya apa, evaluasinya apa untuk perbaikan 1000 nanti. Jangan-jangan pada saat 1000 nanti sepenuhnya kita bisa serahkan kepada IO, dan calon IO-nya sudah ada di Pak Amir. Siapa tahu nanti pakai IO Wani Piro. Iya, memang ujung-ujungnya gitu. Ya. Karena Pak Iwan Sulanjana sendiri sebagai ketua dewan pembina kita, beliau mengatakan Pak Patio nanti 1000 kali ya syukuran tolong dilaksanakan di Jawa Barat. Wah. Hanya satu kalimat. Tapi saya menerjemahkannya lebih luas dari itu. Kenapa? Karena mungkin saya belum mengklarifikasi beliau. Mungkin satu, karena akan jadi itu kan kira-kira bulan Ornas.
bulan apa ya? Sekarang kan bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Kira-kira bulan April. Bulan April kita mensyukuri 1000 kali, tapi bulan kemudian bulan Agustus itu Fornas 7 di Jawa Barat. Mungkin karena akan menghadapi Fornas 7, maka apa tidak seyogianya ini 1000 kali itu dilaksanakan di Jawa Barat. Itu asumsi saya. Menghangatkan. Nah, kemudian asumsi yang kedua, kenapa 1000 kali tidak disyukuri di Jawa Barat? Karena penemunya itu orang Jawa Barat, sehingga tidak berkelebihan kalau kita mensyukurinya juga di Jawa Barat. Nah, karena Jawa Barat itu luas, mungkin bayangan saya, ya mari kita ke Sentul. Sentul sudah Jawa Barat kan? Ya, ini antara lain lah. Atau kira-kira ke Kebun Raya, Jawa Barat juga Jawa Barat. Jangan sampai ke Jawa Barat tapi ke Bandung. Aduh, naik busnya aja sudah. Bapak Sio, Bapak Sio, dari Transmart itu ke arah timur, kira-kira cuma melewati rumahnya Mbak Dini, sedikit nyebrang ke Jawa Barat. Jawa Barat. Betul. Saya mau mengungkapkan ya. Saya mau mengungkapkan apa yang disampaikan Pak Amir tadi, saya enggak sampai hati. Sudah Jawa Barat betul. Oleh karena itu kita mensyukuri karena getaran 750 ini ternyata bisa membawa kita ber-MUKB lebih giat gitu ya. Jadi oleh karena itu kita perlu mengantisipasi lebih awal bagaimana nanti kalau di Jawa Barat itu di mana, dan kemudian terutama kita melaksanakan di Pondok Kelapa ini yang saran, kenapa kok di Pondok Kelapa? Kami sudah survei di setiap tempat banyak. Ke Vimala. Dan kita sudah memutuskan pada saat itu di Vimala. Bagus banget. Ya. Namun kemudian setelah kita berdiskusi dengan Pak Lurah, ya pada saat kita mau ditampilkan pada ulang tahun Jakarta, dan kemudian intinya adalah Pak Lurah menginginkan, wah itu kan Pondok Kelapa, kenapa harus keluar gitu ya. Di Pondok Kelapa saja, supaya apa? Supaya MUKB-nya di Pondok Kelapa bisa menjadi lebih tuntas gitu, kira-kira gitu. Jadi ini juga dinamika dibalik sebelum tadi Pak Marwanto mengungkap tentang dinamika mencari tempat itu juga luar biasa. Di dalam kenapa menjadi luar biasa? Karena kita memang mencoba mencari tempat yang relatif bisa menampung lebih banyak gitu ya. Akhirnya ketemu itu ya. Tapi sebelum itu sebenarnya kita sudah ada dinamika mencari tempat sebelumnya, itu jauh-jauh hari sebelumnya, dan ada alternatif di Purwakarta, di apa? Hidden Valley Hills, kemudian di Sentul lagi, kemudian di Kebun Raya, kemudian di Vimala, kemudian yang indoor itu di tempatnya Pak Karsidi. Itu salah beberapa alternatif yang dinamika sebelumnya. Nah, kemudian setelah ini ada diawali dinamika yang dicetuskan oleh Pak Iwan Sulanjana bahwa 1000 kali di Jawa Barat. Dan oleh karena itu kesimpulan semuanya ya kita mensyukuri terutama untuk diri saya sendiri, saya berada di Pondok Kelapa. Luar biasa, sampai detik ini itu wajahnya cerah dan senyum semua, dan saya yakin senyumnya itu betul-betul ikhlas muncul dari dalam, bukan senyum yang dipaksakan. Pada saat-saat yang kritis, Pak Amir itu tidak ada ekspresi stres, ya walaupun stres saya lihat. Dan di balik itu ya. Ya kacau. Coba bayangkan aja kalau listrik nggak ada terus mau ngapain kita? Ya. Dan itu hanya masalah teknis sebenarnya, tapi saya kan pertama. Orang luar nggak ada yang tahu ya Pak? Nggak tahu dan tidak perlu tahu. Karena ini sudah selesai. Karena semuanya sudah selesai, saya ungkap aja. Jadi di dalam dinamikanya luar biasa. Waktu itu pertanyaan saya, lu katanya 4 detik. Oh ternyata memang ada masalah di panel itu yang saya teknisnya tidak perlu tahu kita. Bayangan saya karena ada terputus dari PLN sehingga teorinya itu ada 4 detik langsung genset akan berfungsi kembali. Saya pikir awalnya itu ternyata bukan itu.
Demikian saya kira, dan mari kita selalu lagi mensyukuri hal-hal yang saya ceritakan ini hanya sedikit sekelumit. Jadi kalau Pak Istiar itu stres, semua stres, cuma stresnya itu yang terbaca, ada yang terbaca, ada yang tidak terbaca, dan ada yang kemudian sama sekali tidak terbaca, tapi begitu indikator berikutnya, kalau setelah selesai dia sakit, itu biasanya stresnya ditutup-tutupi. Betul, Pak. Jadi luar biasa saya kira kita. Dan ini ya, kalau tiap pagi topiknya itu 750, mungkin sebulan nggak habis ini. Masing-masing punya dinamika-dinamika. Oh, itu ada Pak Pardi itu. Mana? Tadi. Oh iya, Pak Pardi saya telepon barusan, tidak diangkat, terus saya telepon Bu Emi, karena Pak Pardi ini termasuk golongan yang tadi itu, Pak Agus itu. Bayangkan penjor panjang itu ditenteng sendiri sama Pak Pardi ke depan. Pak Pardi, sehat Pak? Siap. Nah, kalau ingin menampilkan berikut-berikutnya monggo, dan yang paling luar biasa, kan semuanya luar biasa, tidak ada yang berpacah cemberut, yang penting itu. Jadi semuanya ikhlas, dan ya alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Dan kecuali kita di rumah, kita berdua. Iya. Stres, Bu. Bukan stres, Pak. Kita berantem terus itu di kamar. Berantem. Ini sama kan. Akhirnya salah satu antara lain, di antara sekian banyak, salah satu adalah bahwa ada tambahan-tambahan kaos. The last minutes ya, kita belum tahu karena itu dinamika yang luar biasa juga. Siapa yang akan hadir tidak tahu. Kalau hadir kita perlu menyediakan kaos. Kaosnya sudah habis. Sudah habis, ditelepon tukang kaos tinggal satu hari ya. Saya bilang harus pesan, harus ada stok. Wah, rame. Ini itu antara lain ya, masalah kaos saja rame. Jadi kaos ini karena tersedia saya ambil, saya kirim, karena belum masih ditumpuk di rumah, ada asisten untuk mencari, ada kaos ukuran ini dicari, itu ada Pak, ya udah Bu, kirim, saya kirim. Begitu yang bertanggung jawab kaos datang, kaos ini mana mau dikirim? Oh, sudah terlanjur saya kirim. Itu juga rame gitu, pancanya gitulah, dan yang lain-lain gitu. Saya kira ya, silakan yang di rumah itu pada mengalami hal-hal seperti itu. Silakan. Dan alhamdulillah Pak Pardi tidak, karena Bu Endang kebetulan masih kerja. Masih ada aktivitas. Pak Pardi itu di rumah, saya sempat ke rumah beliau ya. Di rumah itu kayak bengkel, Pak. Aduh. Jadi nanti ya, satu ketika mungkin tidak perlu harus setiap hari dalam bincang pagi, silakan diselingi hal-hal dinamika yang terjadi di dalam supaya tidak bosan, tidak usah tiap hari ya, mungkin diselingi sekali-sekali kenangan 750 gitu ya, dan itu banyak sekali yang tidak, dan cukup menarik satu sama lain. Jadi saya kalau setuju mungkin minta tolong dokter ya. Salah satu di antara semua yang sangat dinamis itu, Pak Agus sampai mau nyebut Bu Rini nggak sampai hati lah. Pak Agus itu sebenarnya punya udel nggak gitu loh. Karena nongkrongi sejak awal pembersihan, ya awal pembersihan itu kan Senin. Nah, sebelumnya sudah, tapi yang akses betul-betul itu sejak pembersihan itu akhirnya sampai ke hari H dan seterusnya ya, itu perlu dicek udelnya ada enggak itu. Baik, saya kira ntar saya itu aja, dan mari suasana ini kita lanjutkan. Dan yang termasuk yang paling dahsyat itu internal ya, internal di lingkungan pondok, yang eksternal semua bisa menyaksikan ya, menyaksikan, pasti terharu kita semua. Pak Burhan itu masih menggunakan sonde ya,
tapi begitu antusiasmenya sehingga bergabung dengan kita. Tenang. Dan bahkan lebih daripada segala-galanya, Pak Burhan itu sudah ingin melakukan sesuatu untuk kita. Yaitu tadi sudah sampai ditegur Pak Amir memotret. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan tangannya juga masih tuh. Yes. Tuh tangannya tuh masih, tuh kanan kiri tuh. Pak, tangannya bilang. Itu print screen, itu print screen nah. Mau di print ya. Udah Pak Burhan, udah nggak usah. Dan insya Allah kita semua insya Allah mendoakan kepada Pak Burhan, insya Allah mudah-mudahan segera sembuh. Pak Burhan sembuh. Demikianlah dampak kalau ingin dicoba disisir ya, dampak dari virtual itu sangat luas sekali. Silaturahmi kita. Silaturahminya. Tidak ada satupun yang hadir di sini kecuali Pak Ikhtiar dengan sini karena persahabatan waktu di Antam. Belum pernah tatap muka dengan Pak Burhan, tapi sedemikian akrab kita ini dengan Pak Burhan, bayangkan. Dan Pak Burhan ini sampai mengorbankan segala-galanya demi untuk kita yang virtual. Tidak mengira, bagi yang tidak tahu, tidak mengira kalau Pak Burhan itu ternyata aktif itu bukan di Pondok Kelapa, di Pondok Kelapa, di PKH, di Jawa Barat, di mana-mana. Terus saya berbincang-bincang sama nyonya saya. Ya, terus akhirnya Pak Burhan mengorbankan diri sendiri untuk tidak ber-BIP secara optimal. Artinya Pak Burhan tidak sempat ber-BIP karena beliau di depan komputer terus dari pagi sampai malam, bayangkan. Sehingga akhirnya beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Pak Burhan untuk bisa mencoba mengerem diri kebaikan-kebaikan beliau itu yang dengan ikhlas beliau lakukan. Bayangkan dari pagi di Pondok Kelapa, pagi berikutnya kalau Sabtu di Jawa Barat, kalau Rabu di PU, dan itu terus itu. Dan semua merasakan itu. Dan patut, saya kira bukan hanya sekedar patut, sebenarnya bukan hanya sekedar patut saja kalau Jawa Barat memberikan piagam penghargaan kepada Pak. Ya, tropi. Dan dari Pondok Kelapa sebenarnya saya sudah diskusi dengan teman-teman tertentu, ya sebenarnya kita juga ingin memberikan piagam penghargaan kepada semua saja yang mempunyai kontribusi yang luar biasa ini. Tapi sebenarnya tidak sekedar piagam penghargaan seperti itu. Namun ternyata di balik itu ternyata Allah Maha segala-galanya, mudah-mudahan bukan hanya sekadar piagam penghargaan yang beliau peroleh, tapi mudah-mudahan akan diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mari kita teruskan suasana ini yang sangat membanggakan kita kalian dalam suasana paguyuban, keakraban dan sebagainya. Terima kasih Pak Amir, acara ini sungguh sangat merangsang kita semua, terutama bagi yang terlibat balik itu semua ternyata ada dinamika-dinamika yang pelan-pelan akan kita kuak satu persatu. Ya. Nah ini yang juga saya agak sedih, mudah-mudahan ketemu ya, patakannya sama muka. Ya. Karena saya ingat betul sama muka itu ada patakannya yang akan dibawa beliau tanggal 19 ya, kembali ke Amerika. Kalau tidak ketemu ya mungkin kita buatkan lagi. Terima kasih Pak. Umum Pak Pak. Bu Dewi Hardik Pak. Bukan di tempat Bu Dewi Hardik. Oh sudah diambil. Oh sudah mungkin. Diambil. Karena Bu Dewi udah ambil dari Pak William. Oh Pak. Mungkin juga Bu Dewi ya. Yang di Pondok Kelapa. Jadi tidak apa dia beliau Mbak dua Pak Tata ya. Karena kebetulan Pondok Kelapa semua kita buatkan pataka. Jadi apakah mungkin Pak Parti karena sudah membawa? Karena beliau terima kasih sekali ada kenang-kenangan dari Palembang.
Namun beliau juga ingin melengkapi diri untuk kenang-kenangan dari Pondok Kelapa yang berupa pataka. Jadi patakanya ada dua di sana, nanti bisa dipasang. Jadi ini kenang-kenangan dari Palembang, ini kenang-kenangan dari Pondok Kelapa. Pak Parti sudah menyiapkan itu, dan kemarin dicari-cari nggak ketemu, dan dicari oleh, ya kita mohon Pak Alfian Sani dan Ibu Tuti sabar, dan kalau misalnya kita ketemu nanti kita buatkan kenang-kenangan dari Pondok Kelapa. Karena Pondok Kelapa tidak bisa memberi kenang-kenangan lain, ya, yang murah meriah, ya seperti kira-kira. Mudah-mudahan kalau yang di Palembang terbawa, alhamdulillah, jadi paling tidak sudah ada satu kenang-kenangan kepulangan ke Indonesia. Ternyata kenang-kenangannya adalah sertifikat, yang paling tinggi adalah sertifikat TOT atau pelatihan untuk pelatih, sertifikat untuk BER-MUKB. Yang kenangan kedua adalah pataka dari Palembang, dan kemudian ketiga pataka dari Pondok Kelapa. Yang keempat adalah yang lain-lain, terutama adalah singkong apa? Keripik balado. Terutama berjumpa dengan kita-kita, Pak. Kenangan ya, kebersamaan itu nomor satu. Ya, berjumpa dengan teman-teman. Kami sangat bahagia. Dan yang semuanya, segalanya itu ditutup atau dibungkus oleh silaturahmi kita yang sangat dasar. Kenangan di pas itu luar biasa. Dampak dari bungkusan silaturahmi itu banyak sekali. Yang paling tinggi mungkin adalah ber-BIP. Saya tempatkan BIP itu di bawah silaturahmi. Baik, saya kira kalau bincang-bincang terus itu tidak akan pernah selesai. Terutama mari kita mensyukuri. Namun demikian, silakan kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Saya senang Bu Dewi sudah bisa tersenyum. Dua hari sebelum hari Bu Dewi ditekuk, mukanya takut saya mau ngajak ngomong. Enggak ada lo ya. Sekarang udah bisa itu kalau di lapangan dia sempat cemberut, itu adalah dampak dari cemberutnya dari rumah. Pengakuan, Pak. makanya kami sering ke lapangan itu untuk menghindari kalau di rumah. Yuk kita ke lapangan. Kalau di depan rumah kan enggak mungkin. dan itu topiknya ya tadi monggo. Lapor saya punya udel, Pak, ternyata. Dicek. Tadi Pak Wandi ya. Kalau enggak saya ikut terus. Jadi kalau apa namanya sudah merasa karena badan ini punya sensor, Pak. Waduh ini kalau diteruskan bablas ini. Terus pulang tidur, paginya bisa lagi begitu, ternyata masih sampai selesai bisa. Alhamdulillah. Mantap. Karena sensornya udel itu bilang, ayo pulang dulu. Punya sensor. Itu laporannya, Pak. Iya. Aduh. Kemarin langsung ke lab juga sudah mulai semua. Alhamdulillah. Nah ini terkait dengan apa yang disampaikan Bu Sri tadi, ternyata pikiran itu pengaruhnya terhadap kesehatan sangat luar biasa besar. Salah satu penguatan terhadap statementnya Bu Sri tadi adalah Pak Parti sekarang. Pak Parti pada saat puncak-puncaknya 750 itu sempat gulanya itu 300, Pak Bu. Di atas 300. Begitu selesai, teng, gitu langsung periksa lab kemarin dari Bu Emi, saya dengar ternyata sudah menuju normal. Itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, mari kita ya mensyukuri. Alhamdulillah kita semua terlihat happy-happy pada saat stres-stres puncak, dan saya mengingatkan terus, bersyukur, istighfar, dan berdoa. Karena apa? Karena memang, ya saya juga mengalami di rumah
yang seperti itu sehingga sehingga saya lihat di lapangan semuanya senyum walaupun senyum dalam stres gitu ya. Nah ini Pak Parti mungkin seniman, ada judul nyanyian 750 itu judulnya adalah senyum dalam stres. Kalau Pak Parti pulang kan itu terpendam ya karena Bu Endang nggak ada. Kalau kita pulang, ditumbuskan lagi nih. Tapi anu Pak, apa hikmahnya adalah hikmahnya setelah selesai kemudian jadi pengantin baru lagi. Alhamdulillah. Happy ending. Terima kasih saya kira semuanya dan alhamdulillah. Pak Ben nggak ada, saya kembalikan kepada tuan rumah. Ini ada Bu Dini. Silakan. Bu Dini. Ini sama Pak Amir. Mari kita itu mundur. Terima kasih semua. Selamat kasih semuanya. Selamat beristirahat. Ada Bu Wiwi. Bye. Bu Wiwi selamat. Pak Burhan sehat ya. Sehat semua ya. Sehat semuanya. Bu Wiwi siapa? Bu Wiwi selamat toh. Itu yang hadir waktu di Menteng Pak. Beliau sering hadir. Oh, alhamdulillah. Sering hadir di sini tapi belum pernah muncul. Iya, betul. Saya nggak buka video Bu, katanya. Gak apa-apa Bu, pokoknya hadir. Oh, tapi selalu hadir. Bu Wiwi selamat toh pejompongan. Pejompongan ya Bu Sri. Oh. Bukan. Hah? Oh bukan. Bu Wiwi tolong buka dong videonya. Iya tuh Bu, dibuka Bu. Bu Wiwi. Atau mic-nya dibuka Bu Wiwi. Saya ketemu di itu di Menteng itu, rumah Menteng. Makanya saya rencana Bu Wiwi Slameto di Pokel sering muncul tapi beliau berkenan muncul. Saya tadinya berpikir Bu Wiwi kan Bu Wiwi Slameto pejombongan kan ada kan? Ibu Slameto. Ya, ya Ibu Slameto bukan Ibu Wiwi. Bu Wiwi, nggak pakai Wiwi, Pak. Oh, Slameto lain. Saya punya sahabat Pak Slameto, dan saya kira Wiwi Slameto itu sahabat saya Pak Slameto. Saya baru ketemu juga di itu di Euro Management Pak kemarin. Iya. Nah, maaf, saya masih pakai. Itu Bu Wiwi. Iya, selamat bergabung Ibu Wiwi. Itu Bu Wiwi. Iya, terima kasih. Pak Patio, suami saya itu Slameto dulu dari Bandung, dari Teknik Sipil Bandung. Oh. Ya, apa betul itu? Bukan, saya ada sahabat Pak Slameto, mantan Kepala Biro Keuangan di Kementerian PU, itu sahabatan sejak saya sepatia dan sebagainya lah. Itu di Pejombongan tinggalnya. Kalau suami saya dari sini. Dari Pak Slameto ini anu dari Cawas, Klaten. Oh, saya dari Solo. Oh, dari Solo. Dekat-dekat. Iya. Saya juga Solo tapi Solo keringetan, Pak, Bu. Kemeringet. Solo kemeringet. Sana sana dikin. Satu jerigen. Iya. Ya. Dulu di mana, di instansi mana Ibu Pak Slameto? Di Bangku Bidaya. Oh iya. Ya dari teknik tapi kok bisa masuk ke Bangku Bidaya. Iya. Ya salam ya, kenal kan. Dulu Bu. Salam kenal dulu, mudah-mudahan beliau bergabung dengan BEP. Maaf Pak, beliau sudah almarhum tahun 2015. Maaf. Iya. Tapi rajin Wiwi pagi sore. Iya rajin. Ya, saya ikut. Yeah. Sebetulnya waktu acara itu saya kepengen sekali hadir yang hari Sabtu itu tak kebetulan ada acara keluarga juga di rumah jadi nggak bisa. Yeah.